Oke, halo, balik lagi di Julian Music. Kali ini mau dokumentasi pick up. Ini ada di Marzio, ini DP223 sama ini DP103. Ini Puff 36 anniversary ya. Jadi ini udah aku mau di order, mau dikirim ke Auliadi Iqbal nih di Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat ya. Jadi ini udah di order lewat Tokopedia. Jadi seperti biasa, sebelum dikirim kita tes dan QC, kita dokumentasi ya untuk kondisi real sebelum dikirim seperti apa. Kita cek nanti DC resistansinya. Ini yang warna gold ya. Jadi ini kalau salah ini sisa satu, udah nggak ada lagi nih. Kalau misalnya teman-teman yang masih berminat, mungkin yang warna silver ya atau yang warna chrome itu si cuma bridge-nya fortitude, bukan yang pop semua. Itu artis series juga, kita juga ada, kita juga ready. Harganya di 2 jutaan aja. Ini baru stok, baru tanpa box ya. Jadi ini ada sedikit, mungkin ini kepentok atau apa ya. Di fotonya juga masih sama kayak gini. Ini baru nih kelihatan dari ini, belum pernah dipakai deh. Tuh, masih nempel deh di apa? Sama lilinnya deh. Tuh, ini juga gara-gara ini tadi dibuka ininya buat nanti buat ngetes resistansinya, kita buka. Ini udah masih itu. Nah, ini masih benar-benar ketutup ya. Oke. Seperti ini. Ini yang necknya DP103. Nah, ini walaupun udah ijo-ijo, cuma ini belum pernah dipakai nih. Masih ada lilinnya. Ini ijo jamur aja ya, ini jamur di lilinnya. Ini enggak ngaruh sama sekali. Ini goldnya juga masih cakep, belum pudar. Padahal ini stok lama ya, bisa dibilang ya. Ini jadi masih asoy banget. Jadi langsung aja kita cek resistansinya. Ini dimulai dari yang DP223 bridge pickup. Bridge pickupnya tes. Untuk resistansinya di 7,7 ya. Oh, 7,8. Oh, ini masih naik. Coba kita. Ya, kurang lebihnya segitu ya. 7,9-an ya. Nih, kita cek untuk split coil-nya di 4,0 sama 1 sekian. Oke, ini fungsinya normal semua untuk split maupun membakernya. Ini kita singkirin sini, ini bercak tangannya parah banget. Oke, ini kita cek yang pickup necknya DP103. Cek untuk DC resistansinya itu di 7,1. Ini enggak beda jauh ya, jadi ini 7, ini di 8. Puff ya, jadi ini sound-soundnya ya kalian bisa tebak sendiri. Ini di 3,7 untuk yang split coilnya. Oke, seperti itu aja untuk dokumentasi kali ini. Ini aman semua, siap dikirim ke Cempaka Putih, jadi ke Jakarta Pusat. Langsung cus kirim hari ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan pickup-pickup yang lain atau tipe-tipe pickup yang lain, ada Semper Duncan, ada Dimarzio, ada Fishman, ada IMG, di Jonesy Shop ready. Kalian bisa cek di deskripsi, nanti ada link pembeliannya di Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee.
kalian bisa cek aja di situ untuk katalog lengkapnya. Harganya juga udah tertera, kalian bisa langsung order aja. Atau yang mau konsultasi mengenai pickup-pickup, kalian bisa chat langsung aja di nomor WA yang tertera di deskripsi juga. Itu bisa kalian tanya-tanya di situ untuk tanya jawab seputar pickup, service gitu dan sebagainya ya. Kalian bisa langsung tanya aja di situ. Oke, seperti itu aja dokumentasi kali ini buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.